Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah kajian persepsi pelajar terhadap penggunaan postbox with IoT notification atau dikenali sebagai position sebagai ABM untuk kursus Embedded System Applications DEC 40053 di PSMZA. Sebelum meneruskan pembentangan, ingin saya memperkenalkan penyelidik yang terlibat di dalam kajian ini. Yang pertama adalah terdiri daripada Puan Nazira binti Yunus dan saya sendiri Puan Salmiza binti Said. Dan ini merupakan bahan bantu mengajar kami iaitu position. Dan kami berdua adalah dari Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Sebagaimana yang diketahui umum, ABM atau alat bantu mengajar memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang berkesan. Pelbagai bentuk ABM dizahirkan demi mencapai objektif pembelajaran bagi sesuatu kursus. ABM yang dibangunkan mengikut era perkembangan teknologi semasa dapat memastikan pelajar untuk lebih realistik dan praktikal. Kajian yang dijalankan ini adalah bagi mengelapasti persepsi pelajar terhadap penggunaan ABM yang dibangunkan bagi topik hardware interfacing di dalam kursus Embedded System Application. Terutama bagi pelajar di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin secara khasnya. Objektif pelaksanaan kajian ini adalah berpandukan alat bantu mengajar postbox with IoT notification, pelajar dapat yang pertama mengenal pasti komponen digital, input dan output yang diantaramukakan dengan peranti luar. Yang kedua, pelajar dapat memahami fungsi komponen digital, input dan output yang diantaramukakan dengan peranti luar. Yang ketiga, pelajar juga dapat membina atau cara yang sesuai berdasarkan digital input dan output yang digunakan. Yang keempat, pelajar juga boleh melakukan ujian kefungsian bagi litar dengan betul dengan memasukkan atau cara yang betul. Dan yang terakhir, pelajar dapat mengenal pasti kesilapan atau cara yang telah dibina. Metodologi pelaksanaan kajian ini adalah terdiri daripada pembangunan ABM, postbox with IoT notification ataupun position dibangunkan menggunakan input digital yang terdiri daripada pengesan inframerah dan pengesan hujan, manakala output adalah terdiri daripada notifikasi melalui telefon pintar. Pengesan inframerah atau lebih dikenali sebagai infrared sensor dapat mengesan ciri-ciri tertentu persekitarannya. Ini dilakukan dengan sama ada menghantar atau menerima sinaran inframerah, juga dikenali sebagai transmitter dan receiver. Peranti ini juga mampu mengukur haba yang dipancarkan oleh objek dan dapat mengesan gerakan. Teknologi inframerah didapati tidak hanya dalam industri tetapi juga dalam kehidupan seharian. Pengesan yang kedua iaitu pengesan hujan digunakan untuk mengesan air yang melalui peranti tersebut. Pengesan hujan membantu pengguna untuk mengetahui cuaca di luar rumah sama ada hujan atau tidak. Kedua-dua peranti pengesan ini digunakan sebagai input kepada perkakasan position, manakala output dari perkakasan ini pula adalah di dalam bentuk notifikasi pada telefon pintar yang dibangunkan secara IoT, Internet of Things, menggunakan aplikasi Blink. Berikut dipaparkan demonstrasi penggunaan alat bantu mengajar postbox with IoT notification oleh pelajar. Kita
ya, ikan ikan masuk ya. Ini ada surat di dalam peti. Kami pun boleh juga tak macam ni. Memang kamu ini tak kisah. Macam mana cara dia letak tu? Dia punya kesetiaan. Tak akan tahu. Selain pada itu, sebab tu kami kaya pada luar, kami jadi tahu. Kami cuba tahu sama ada kawasan luar kawasan luar rumah. Macam mana tidak? Kita masih sejajar. Sudah kesan asalnya selain. Kami tahu kan? Masih di luar. Atau di luar. Kita demonstrasi saya sebutnya. ABM position ini dapat membantu pelajar untuk memahami dengan lebih mendalam topik hardware interfacing dari segi input dan outputnya. Metodologi kajian yang kedua ialah pengedaran borang soal selidik. Untuk proses pengumpulan data, borang soal selidik yang dibina adalah menggunakan skala Likert 5. Perincian skala tersebut seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Seterusnya, skala pengukuran skor min dirujuk berdasarkan interpretasi skor min bagi skala Likert seperti jadual di atas. Item yang dianalisis berada pada julat 1.00 hingga 2.33. Ini menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap ABM position adalah pada tahap yang rendah atau lemah. Keputusan sederhana pula merangkumi skor min antara 2.34 sehingga 3.66. Manakala skor min 3.67 sehingga 5.00 pula menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap ABM position yang tinggi terhadap pengajaran dan pembelajaran tajuk Hardware Interfacing bagi kursus Embedded System Applications DEC 40053 di PSMZE. Daripada analisis yang dijalankan, demografi responden pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin ditunjukkan di dalam rajah. Carta PAI menunjukkan peratus responden mengikut jantina, di mana 63.3% adalah di kalangan pelajar lelaki dan 36.7% responden terdiri daripada pelajar perempuan. Manakala peratus responden mengikut program ditunjukkan di dalam carta bar tersebut. 76.6% adalah terdiri daripada pelajar program DTK, 13.3% dari program DEE dan bakinya 10.0% dari program DEP. Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian dapat disimpulkan di dalam jadual berikut. Persoalan kajian yang pertama, iaitu reka bentuk dan susun atur ABM position menarik dan memudahkan. Nilai purata skor min ialah 4.30, iaitu berada pada tahap yang tinggi. Untuk persoalan kajian yang kedua, ABM position berkesan dalam pemahaman tentang hardware interfacing in real-time system. Skor min yang diperolehi ialah 4.37, juga berada di dalam tahap yang tinggi. Persoalan kajian yang ketiga, ABM position berkesan dalam pemahaman komponen digital input dan output bagi tajuk hardware interfacing. Responden memberikan nilai purata skor min sebanyak 4.38, juga tahap yang tinggi.
Untuk persoalan kajian yang keempat, ABM position berkesan dalam pemahaman untuk menggunakan komponen digital input dan output bagi tajuk hardware interfacing. Skor min yang diperolehi adalah 4.33. Manakala bagi persoalan kajian yang kelima, ABM position berkesan dalam pemahaman untuk mereka cipta projek yang berasaskan real-time embedded system application juga memberi purata skor 4.33, iaitu berada pada tahap yang tinggi. Dan untuk persoalan kajian yang terakhir, iaitu ABM position berkesan dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan, nilai purata skor min ialah 4.43, iaitu juga berada dalam tahap yang tinggi. Berdasarkan kesemua dapatan yang diperolehi, nilai purata skor min ialah 4.36, iaitu berada pada tafsiran yang tinggi dan pada tahap yang baik. Sementara itu, sisihan piawai dari dapatan kajian ialah 0.66. Nilai sisihan piawai yang diperolehi kecil membawa maksud data adalah berhampiran antara satu sama lain. Berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan, persepsi pelajar terhadap penggunaan postbox with IoT notification position sebagai ABM untuk kursus Embedded System Applications TEC 40053 di PSMZA adalah pada tahap yang tinggi. Di samping pensyarah mengajar menggunakan kaedah secara verbal, ABM memang sangat membantu dan penting untuk memberikan kefahaman yang tinggi terhadap sesuatu topik yang diajar. Demonstrasi secara realistik lebih memberi kefahaman dan minat kepada pelajar memahami dengan lebih mendalam dan terperinci tentang sesuatu tajuk yang diajar. Kesimpulannya, pelajar yang melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih memahami dan mudah mengingati semua topik yang dipelajari berbanding dengan pelajar yang pasif. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.